untuk yang al-Maidah 55 eh jadi perlu dibedakan antara sebab turunnya ayat dengan makna ayat. Eh, ada kaidah dalam ilmu tafsir al-ibratu eh, Ketika ada sebuah sebab turunnya ayat dan itu spesifik pada Ali bin Abi Thalib, apakah berlaku khusus untuk Ali bin Abi Thalib atau berlaku juga untuk yang lain? Kaidah yang berlaku adalah berlaku untuk semuanya. Sebab kalau yang logikanya mau dibalik, maka akan muncul kerancuan yang begitu banyak pada syariat. Misalnya, surat tolak kita lihat berkaitan dengan sahabat Fulan. Apakah hukum talak yang ada di Quran itu hanya berlaku untuk sahabat yang bersangkutan atau seluruhnya? Tentu berlaku untuk seluruh kaum Muslimin, seluruh sahabat, dan sampai hari kiamat. Demikian pula bagian-bagian yang lain. E, kalau imam membaca bukunya Jalaluddin Rahmat e, pada saat memahami teks Nazaradha di Ayah, e, bisa dilihat gagal paham dari sang penulis terhadap kaidah-kaidah tafsir. Kaidah tafsir itu pada saat menyebutkan nazalat hadil ayat. Ayat ini turun pada itu bisa dua makna. Bisa maknanya adalah sebab turunnya ayat dan yang kedua bisa maknanya tafsir. Nah, kita melihat pada tulisan-tulisan mereka mereka inkonsisten. Mereka tidak konsisten, kadang-kadang ini dipaksakan sebagai tafsir ayat, kadang-kadang dipakai sebagai sebab turunnya ayat dan seandainya kalau konsisten dengan satu pola kita akan bisa memahami tapi nampaknya yang seperti yang tadi beliau sampaikan kecenderungannya dibawa pada pemahaman yang sudah terlanjur dibangun lalu cari pembenaran dengan beberapa ayat tadi selain itu juga kalau mau dikaitkan dengan pengangkatan uh, Ali dengan ayat tersebut sifat innama dan seterusnya itu kita lihat penunjukan kepada Ali nggak ada penunjukan kepada Abu Bakar juga nggak ada. Memang itu akhirnya bukan secara spesifik bicara tentang pengangkatan, ya, bukan bicara spesifik pengangkatan kepada eh, sahabat tertentu. Artinya secara khusus pada Ali bin Abi Thalib ayat itu juga nggak bisa jadi dalil menunjukkan itu. Memang eh, tafsiran yang mereka buat sebagian diarahkan ke makna tersebut. Tapi itu tafsiran yang eh, akan terlihat terlalu dipaksakan. Kemudian, kalau pengangkatan Umar, Utsman, kalau yang dipahami di kalangan Ahlus Sunnah, pengangkatan baik Abu Bakar, Umar, Utsman, Ali yang berbeda-beda satu dengan yang lainnya itu untuk menunjukkan bahwa memang tidak ada nos yang menunjukkan kaifiah atau cara pengangkatan Abu Bakar. Pengangkatannya dengan apa? Apakah sama dengan Umar berbeda? Apakah sama dengan Utsman berbeda lagi? Apakah sama dengan Ali berbeda? Empat khalifah cara pengangkatannya semuanya tidak ada yang dengan mas dengan nas maksudnya nas Quran yang menunjukkan hal tersebut